Pelawak dan juga pelakon iaitu Wicha baru-baru ini diserang oleh netizen di media sosial beliau. Ini kerana ramai menuduh suami Wicha sebagai scammer disebabkan warna kulitnya. Ish, ish, ish. Mari kita dengar apa kata Wicha. Baru-baru ini kecohlah di media sosial. Netizen lah ramai menuduh suami Wicha, orang yang berkulit hitam ni, sebagai scammer. So apa yang boleh Wicha komen mengenai itu? Sebenarnya gini, simple. Sebabkan satu atau dua orang yang berbuat salah, jadinya orang akan cap semua. Sebelum kita menilai seseorang, better kau kena kenal dulu seorang itu macam mana. Kepada netizen dekat luar tu, tolong hargai. Saya punya privacy. Bayangkan loh, dia orang pun ada keluarga dekat Nigeria sana. Lepas itu saya pun ada keluarga dekat Indonesia. Yang kita kami semua ni tak ada masalah apa-apa, dan kami pun tak ada buat apa-apa. Lepas itu tiba-tiba dituduh macam gitu kan, macam langsung I sampai berapa hari itu duduk rumah nangis. Why? I tak tahu yang maksudnya efeknya tu akan sampai macam tu. Tapi sebenarnya husband tu tipikal yang strong, dia tipikal yang kuat, yang macam itu okay katanya gitu. Pandangan orang tu memang akan lain-lain. Tapi yaitu kita kembali lagi kepada sekarang sih, saya lebih tak apa orang mau berpikir apa, tapi yang tahu kehidupan saya adalah saya dan keluarga dan anak-anak saya. Cuman tolong jangan sampai sebelum ada bukti, jangan menilai sesuatu itu daripada segi oh biasanya orang itu macam itu, biasanya orang ini macam ini aja gitu. Karena kami ada anak-anak yang mereka pun udah pandai media sosial, jadi mereka boleh tengok. Nanti yang anak-anak saya boleh tanya, eh iya ke daddy ini, nanti daddy ini gitu. Jadi saya tanya nanti anak-anak tuh jadi ada banyak pandangan. Netizen tuh bukan mulut jahat, cuman mereka tuh mungkin type jahat ya. Sebab mulutnya tuh mungkin tidak bercakap gitu. Cuman ya itu saya bilang lagi pada netizen dekat luar sana, sebelum kita men-type sesuatu, pikirkan dulu. Karena efeknya tuh okay, jadi korang tak tahu yang saya yang terkena atau saya yang baca tuh saya rasanya macam mana, sampai saya kena anxiety, sampai saya murung ke rumah, sampai saya takut buka media sosial. Apa salah saya? Ada certain media yang tulis headline tuh pun, saya tak pernah pun menghina Malaysia, tak pernah menghina lelaki Malaysia apa semua. Jadi kalau dibilang jodoh, ajal, maut, kan semua Allah yang menentukan. Jadi kalau misalnya pun, saya pun tak tahu ini adalah jodoh saya sampai ke akhirat ke macam mana. Kita pun tak pernah tahu apa yang ke depannya terjadi. So hanya bisa berdoa aja. Jadi kepada netizen, kalau boleh tuh misalnya dengan sekarang adanya banyak bencana apa semua, sebenarnya kita semua tuh kena banyak introspeksi diri, muhasabah diri, apa kekurangan kita, apa yang kita perbanyak, lebih dekatkan diri dengan Allah, bukan hanya menjudge orang dan menambah lagi dosa.